adalah Pantai Pia Pandan, Sibolga. Tiket masuk untuk mobil Rp25.000, untuk kereta atau sepeda motor Rp10.000. Ini parkiran. Ini hotel Pia. Dan di ujung itu adalah pantainya. Ayo kita lihat. Tapi sebelum kita ke pantainya, kita explore sekitar hotel ini. Ada waterparknya. Bang, berapa tiket masuk, Bang? 35. Ya, tiket masuk 35 waterpark-nya. Nah, ini suasana Pantai Pia. Ini adalah Pantai Pia Pandan, Sibolga. Cukup indah, bukan? Ini ada jasa pengangkutan untuk berkeliling sekitar sini. Rp10.000 satu orang. Dia akan keliling ke ujung sana. Sekitar 20 menit perjalanan keliling ini. Ombaknya cukup keras. Bang, bang, sini aja, keliling yuk. Rp10.000 ya. Rp10.000. Pasirnya cukup halus ya, buat istana pasir cocok ini. Biasa seperti di pantai lain, ada yang menjajakan jasa ban apung, bebek-bebek, bakso bakar, es, dan sebagainya. Ini ada banana boat, Rp25.000 per orang. Ini ada banana boat masih kosong. Bagi teman-teman yang sedang berada di Tapanuli, silakan singgah di Pantai Pia Pandan. Ini keseruannya naik banana boat. Biasanya ini dijatuhkan ya. Coba kita lihat apakah penumpangnya akan jatuh. Yes, jatuh. Seru-seru. Tapi safety
hati-hati ya teman-teman, karena sudah memakai pelampung. Terima kasih dari Pantai Pia Sibolga Pandan. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati liburan. Horas, horas, horas.